Hai, assalamualaikum. Saya Akil Zulkifli. So, hari ni Akil dengan Abang Syah, ni dah tutup muka dah. Kita orang nak pergi dine-in dekat luar. Yeay. Dah lama weh kita tak dine-in bang. Last bila abang dine-in bang? Abang buka lah. Last dine-in dekat dekat 70 Street Cafe. Yes. Okay, abang terus bawa kita. Okay, last hari tu kita dine-in dekat 70 Street Cafe and Barber lah. Tapi hari ini kita nak dine-in dekat tempat lain pula. Kita nak buat kecoh kat kedai orang. Mana ada kita nak buat kecoh. Okay, jadi kepada yang baru masuk tadi channel Akil Zulkifli, jangan lupa like, subscribe, turn on notification korang. Ting 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 ting. Okay, sepanjang PKP ni kita dah berapa bulan lah tak dapat makan luar weh. Jadi kita cuma take away, take away, take away, take away. So sekarang ni kita dah 2 dos. Lepas tu dah 2 minggu kemudian selepas 2 dos tu, jadi kita layak ya untuk pergi dine-in. Sebenarnya dah lama dah kita boleh dine-in, tapi kita tak ada masa kan bang? Kat kedai sendiri je. Kat kedai sendiri je. Lagi satu kita sibuk buat YouTube hari-hari kan. Korang nak sangat YouTube hari-hari, kita buat lah hari-hari. Jadi kita nak pergi ke mall sekarang. Lepas tu kita nak pergi makan-makan lah. Nak makan macam-macam. Apa nak makan apa bang? Ada apa-apa yang mengidam tak? Ada. Mengidam apa? Entahlah. Entahlah. Apalah abang ni? Okay. Ada. Apa-apa? Dia benda tu mahal gila, jadi abang tak nak sebut. Apa? So, abang benda tu ada dekat ni, dekat Genting, bukan kat sini. Alah. Lobster. Lobster? Yeah. Lobster boleh sini makan kat mana tah. Tapi lobster, Aki pernah makan, tak sedap weh. Ya. Yeah. Sebab, tak sedap. Sebab dia udang, Tapi udangnya liat sangat, lepas tu pahit. Dia rasa tak sedap sangat lah. Sebab udang besar, ketam besar, tak sedap. Dia yang sedap yang kecil-kecil je. Kau cakap macam aku tak pernah makan kan? Abang Syah pernah makan, lupa. Kita bagi tahu kita punya pengalaman makan lobster. Korang pernah makan lobster ke? Cuba komen dekat bawah. Macam Akil, first time Akil makan tu, sumpah rasa macam tak apalah kalau dia beri. Mungkin Akil makan sikit lah. Tapi tak sedap, tak sedap. Dia punya dalaman dia. Okay, jadi kita tunggu kejap lagi. Kita akan pergi dekat kedai. Kedai mana pula? Kedai dalam mall lah. Lebih selamat. Kan. Okay, kita jumpa kejap lagi. Ya, kita dah sampai dekat Tarapapam-papam, dekat Aeon. Oh yeah. So kita akan makan-makan dekat Aeon. So kita kena pakai mask kita, jaga SOP, jaga jarak, pakai sanitizer selalu. Korang pun sama. Okay, jaga diri. Okay, so jomlah kita keluar ya. Kita nak makan-makan. Cepat guys. Akil ada dekat sini sampai pukul 6 petang. So kalau siap korang Akil kan, ada orang nak ambil gambar kan. Hari tu Akil pergi mancing. Ada seorang ayah dia ni sanggup bawa anak dia datang dekat kolam pancing untuk ambil gambar dengan Akil. Ya Allah, punyalah susah sampai ke situ kan. So sekarang ni Akil ada dekat Aeon. Jom ramai-ramai datang kat Aeon. Kita ambil gambar sama-sama kan. Nanti jumpa tegur-tegur lah. Okay, so jom kita pergi keluar, kita pergi makan-makan. Let's go. Okay, so sekarang kita makan dekat Dak Galbi. Tara, 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 tara. Kita akan, kita tak boleh masak sendiri. Orang tu yang akan masakkan untuk kita. So agak kekok ya buat video dekat luar. Orang pandang-pandang macam susah lah bang. Abang cuba cakap. Cakap sikit. Akhir suruh cakap. Dia kan dia malu depan orang semua. Cakap kan, buat je lah, apa masalah kan. Cakap sikit. Takkanlah bagi orang dengar, betul tak? Ini mikrofon depan ni je, betul tak? So kita ada banyak makanan yang kita nak makan. Alright, terima kasih. Dapat side dish. Boleh eh, dia rakam. Wow, saja buat itu. Boleh buka mask kan? Kita kena pakai mask. So kita bagi kita side dish kita. Tara, ni apa benda nama dia bang? Kobe. Sayur Kobe bersama mayonis. So kita pakai chopstick. Weh, susahnya buat video kat luar ni. Tara. Bismillahirrahmanirrahim. Sayur. Boleh lah.
Yang ni tengah masak weh. Tengah blub tengah masak. Tak sedap lah weh. Okey, yang kedua, side dishnya ialah lobak putih. Lobak putih yang dah dijeruk kan. Entahlah nak. Tengok ni eh. Tada. Aku tak boleh duduk Korea macam ni. Makan benda-benda macam ni kan. Kita nak yang pedas-pedas kan macam ni. Ha, yang tu pun pedas lah. So, kita rasa eh. Tak sedap. Aku tak makan sebenarnya benda-benda ni. Tapi nak buat video punya pasal kan. Demi korang nak tengok Akil makan. Yang Akil makan yang paling sedap dia punya daging lah. Yang sayur-sayur tak makan sangat. Ni orang dia tolong sambung masak. Dengan cerita tengok YouTube juga kan? Haa. Ah, dia tengok YouTube Akil juga tau. Haa, ah, nasib baik. Dia orang yang tengok YouTube kita, kita boleh rakam. Kalau tak kenal dia macam pelik kan? Sedap. Dalam ni ada tteokbokki, ada daging, ada octopus, sotong sotong pita. Oh, ni kimchi. Kimchi. Tengok dekat-dekat. Bau kimchi lah. Aku tak makan kimchi tau. Tapi video punya pasal. Kita cuba rasa. Ini sebenarnya sayur. Sayur, jeruk, letak apa? Ni dia letak apa ni bang? Cuka. Ha. Dia letak cuka, rendam makan. So kita rasa eh. Tak sedap weh. Bismillahirrahmanirrahim. Macam makan ubat. Aku tak makan kimchi. Bagi apa saya makan pula eh? Betul. Silap orang dah nak suruh makan. Okay. Oh, Basya dia kata suka makan kimchi. Cepat-cepat. Cepat makan kimchi. Kita nak tengok dia ni pro ke tak. Satu, dua, makan. Sedap. Uish. Akil tak boleh telan benda Allah tu. Yang ni Akil boleh telan. Yang ni lagi sedap. Yang kimchi tak sedap weh. Itu je lah side dish ni. Lepas tu ada cheese. Cheese ni dia akan masak je lagi. Tapi sebelum dia masak. Ha ni. Sebelum dia masak, biar kita makan dulu eh. Angkat ni. Ni cheese mozzarella kot. Sedap weh. Oh. Dah. Nanti dia nak masak. Sekejap kan. Cuma sayur biasa-biasa je. Sebab kita tak makan sayur kan. So kita tunggu sekejap lagi masak. Kita tunjuk okey. Yeay, dah siap dah. Tara papam papam. Wuh, nampak sedap weh. Merah menyala geng. Dia ada sotong, ada tteokbokki, ada macam-macam. Abang Syah dah tak sabar. Ambil paham-paham. Cepatlah. Cepat-cepat. Sudip-sudip. Kita tadi, Aki tak bagi Abang Syah ambil dulu sebab kata nak rakam. So cepat-cepat. Cepatlah. Angkat. Angkat guna tu pula. Guna ni lah. Itu kan Korea. Yo, orang Korea. Orang Korea dah. Itu je. Yang lain-lain tak nak ambil? Ambil dia punya sotong. Ambil dia punya tteokbokki. Tteokbokki ni. Okay. Kita bagi Abang Syah rasa dulu. Kita nak tengok. Oh, dia tak masak lagi ni tau. Tada. Ada nasi dengan cheese. Banyak sangat. Mungkin dia nak bagi kita makan ni dulu. So, kita makan apa yang ada dulu lah. So, nanti dia akan masak nasi dengan cheese. Dia tak masukkan cheese lagi. Ui, sedap eh. Lama. Sedap eh. Dah baca bismillah. Okeylah. Akil pula nak angkat, okey? Kita nak cuba rasa. Okey, kita ambil eh. Abang Syah tak nampak lah. Susah lah. Patut Abang Syah makan kat sebelah kan? Wah, sedap. Ulama. Gasyak-gasyak weh. Jadi mari kita makan. Makan-makan. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap weh. Ni kepala sotong. Ada ayam. Basak-basak lagi weh nampak.
aku tak tahu nak cakap apa selain sedap. Semuanya sedap. Tteokbokki dia. Weh, aku tengah buat video ni. Keliling, Allah. Keliling orang tengah pandang weh. Tapi tak apalah. Buat tak tahu je lah eh. Makan je lah. Okey, tadi masa dia masak kan. Masak ni. Lepas tu Akil kata jangan potong sotong kurita. Ha, ada seekor tinggal je. So ni dia. Besar weh. Satu, dua, taruh papam, papam. Inilah sotong kurita yang dia tak potong. Bukan main besar. Kita cuba makan sotong kurita besar ni eh. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat eh. Tapi sedap. Rasa sotong lah. Allah Akbar. Sotong jatuh. Ya. Sambil makan, tengok orang menari kat depan. Itulah. Ada orang menari kat depan kita. So, kita nak minum air pula. Aki dah tercurah separuh. Lepas tu baru teringat. Kan boleh letak dalam video. So, kita letak. Cucu, cucu. Okay. Pusing-pusing. Lepas tu kita minum. Sedap. Apa nak rasa? Jangan malu-malu. Rakam. Rakam. Minum air pun nak merakam eh. Kalau tak videonya pendek sangat pula. Korang kata pendek sangat videonya. So kita dah separuh makan. Ini dia nak masak dengan nasi rasanya sekejap lagi. Tapi tangkap dah sikit. Tak sini. Wow. Lepas tu kita makan. Tada. Habis cheese lagi sedap. Sedapnya. Korang nak tak? Ngangang mulut. Gigi aku mirip oren. Yeah, masak nasi pula. Lapar lagi ke bang? Lapar lagi ke? Dah kenyang? Kenyang. Dah kenyang macam mana eh? Makan juga. Boleh bungkus kan? Okey, boleh bungkus lah. Kalau tak habis lah. Kalau tak habis, kita bungkus. Kalau habis, tak dapatlah nak bungkus. Tadi Aki dah ajak dah. Mama, Afiq dengan Aki dia datang sini. Tapi Aki dia nak keluar dengan kawan dia. Mama, dia kata dia tak apa-apa sihat perut dia. Lepas tu Afiq kata pula, dia tak cukup dos lagi. So, susah. Jadi, kita orang berdua je yang pergi dine-in sini. Yang lain tinggal. So, sekejap lagi dah siap. Oh, masukkan cheese pula. Cheese tu lah yang sedap. Tapi kita dah makan sikit. Lepas tu dicampurkan mi tadi. Mi tadi letak tepi. Cheese letak situ. Wow. Oh, dah siap dah? Dah. Terima kasih. Dah boleh makan, Tengok cheese dia. Senang. Panjang ke? Dia panjang sangat weh. Tada. So kita makan lah. Macam kondok punya cheese kan. Kondok. So kalau nak dapat makan kondok, weh tiba makan ke kedai lain. Promote kedai lain. Korang datanglah 70 Street Cafe and Barber. Buka setiap hari 10 pagi sampai 10 malam. Boleh dapatkan kondok, ayam Korea, macam-macam lagi. Dah. Sedap bila weh. Dia punya cheese. Lepas kita rasa dia punya nasi pula eh. Ni nasi dia. Ui, berasap-rasap. Wow. Jatuh. Nasi baik jatuh dalam mangkuk. Makan dulu. Sumpah sekejap weh. Tarik je daripada situ. Tu kita makan. Sekejapnya. Abang tak makan cheese dia ke? Cuba makan cheese dia. Nak tengok.
Sebab abang angkat cheese dia. Angkat cheese dia. Okey, terus makan. Tiup dulu, tiup. Ya Allah, tak tiup. Tak panas ke? Sedap. Tak. Kondok sedap. Kondok lagi sedap. Kondok lagi sedap. Aduh. Kita orang nak makan dulu lah eh. Papa Roger. Nanti kita cuba makan tempat lain pula. Okey, sekarang ni Akif dine-in dekat terpom-pom-pom dekat Starbucks. So, Akif punya Java chip, yang Abang Syah punya ice americano. Nak. Abang punya. Cuma minum. Rasanya seperti sedap tak? Sedap. Okay. Sebab kita dah tambah gula eh. Kalau tak, Abang Syah tak boleh. Americano tak ada gula. So, dia kena gula lah. Akil punya Java chip dengan marshmallow, caramel upside down. Ada letak marshmallow weh atas dia. Ha. Hayat. Alright. Tada. Rasa coklat. Itu je lah rasanya. Sedap lah. Atas ada marshmallow. Terciduk kan. Dia suruh tambah, kita tambah je lah. Yang ini letak caramel upside down. Letak marshmallow RM25 lebih lah. RM25, 45 sen lah. Ingat. So melepak je lah kat sini. Jadi kita nak shopping pula. Shopping apa pun tak tahu eh. Tengoklah nanti lepas Akif dah shopping, Akif tunjuk kat korang apa yang Akif beli, okey? So kita minum dulu. Alright, sekarang ni Akif dah sampai dah dekat rumah Abang Syah. So Akif nak tunjuklah barang yang Akif shopping. Tak ada popam. Lepas belakang ada lagi. Mana eh? Ya. Okey, ada ini juga. So dekat Aeon tadi, Akif pergi dekat supermarket dia. Akif beli air yogurt. Tada! Air yogurt ni dia sedap gila. Akif suka. Dia punya pure lah. Just pure nama dia. Sumpah sedap. Akif beli dua. Satu original, satu lagi perisa macam kurma. And then Akif beli ini kat Watson. Banyak weh kita beli. Yang pertama kita beli tara papam. Ini shampoo lah. Ada biji-biji. Dia untuk exfoliate lah. Untuk apa? Bersihkan kulit badan lah. Macam tu lah. Sahaja je beli ni. Lepas tu ada ini. Tada! Korang tahu tak ini apa sebenarnya? Ini pil. Pil. Abang ni cuba teka pil apa? Monopos. Monopos pula. Bukan apa? Datang bulan. Datang bulan. Yes. Ini pil orang yang datang bulan. Jadi mama dia kata dia datang bulan. So mama kata dia datang bulan. So mama sakit perut. Dia kata krem lah. Mungkin period pain. So Akif belilah ni untuk mama. Ni Akif tak boleh makan. Nanti jadi ow. Okay, next kita beli lagi untuk mama juga. Yang ini. Tada! Ini untuk period pain. Akif tak tahu period pain tu macam mana, sakit dia macam mana, entahlah nak. So alang-alang tu kita bagilah, mama boleh letak kat perut ni kot. Entahlah nak. Ni untuk mama je lah. Lepas tu kita belikan untuk baby Faris. Tada! Ini shampoo dia. Hari tu kan kita dah mandikan dia. So kita bagi dia lah shampoo dengan lotion. Lepas tu Akif beli juga. Tada! Ini night steam patch untuk letak kat belakang tengkuk. Saya saja je beli, Akif nak cuba. Letak kat belakang kalau lengur-lengur sambil-sambil main game ke kan. Lengur kan. Main game lengur, tampal kat belakang. Kalau edit-edit video lengur, tampal kat belakang. Lepas tu ada steam eye mask untuk mata pula. Tak tahulah kenapa Akif beli benda alah ni. Kita nak main-main tampal kat mata. Kalau mata letih, ada handphone, ada kamera, buat YouTube je kan. Okay, jadi itu sajalah yang Akif beli. Kita dine in dah hari ni. Seronok sangat. Dapat makan kat sana. Lepas tu minum. Lagi kita shopping-shopping. Itu je lah video kita kali ni. Korang suka tak? Mestilah suka kan. Hari-hari kita buat YouTube, korang tak suka, kita cubit. Jadi terima kasih semua tengok video kita kali ni. Macam biasa jangan lupa tu like, subscribe, turn on notification korang. Ting. Dan kita jumpa dalam video akan datang. Korang nak video apa lagi, komen je dekat bawah. Okay, kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Ha ha.